Cara install Pons di PC atau laptop. Pertama, kita langsung search Dapon. Nah, Dapon ini adalah sebuah website yang cukup populer buat situs download fonts. Nah, jadi fontsnya itu kumplit banget. Nah, kalian juga bisa search jenis font yang kalian ingin cari. Nah, buat downloadnya juga gampang banget, tinggal klik aja download di sini dan tunggu. Nah, kalau udah beres, kalian double klik aja pakai aplikasi pengekstrak zip. Nah, sementara buat installnya, kalian cuman cari format yang gambarnya A atau .ttf, kalau enggak .otf. Nah, abis itu kalian double klik aja. Nah, tinggal klik install deh. Nah, kalau selesai biasanya abu-abu kayak gini. Nah, abis itu tinggal diaplikasiin deh. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih untuk menonton. Dan seperti biasa, terima kasih.